Pokoknya saya tuh nggak minat sepak bola. Halo, perkenalkan nama saya Koko Adaraya, umur 21 tahun, posisi bek kanan. Awal mula ikut sepak bola itu awalnya saya tuh nggak minat sepak bola. Nggak minat. Waktu kelas 3 SD saya ditawari sama teman saya gitu untuk ikut apa kayak sekolah sepak bola gitu. Awalnya saya menolak. Terus akhirnya saya lihat teman saya kok tiap Sabtu sama Minggu kan dulu SD kan masih sekolah. Sabtu itu sekolah, tapi kok dia kok jarang sekolah gitu. Kok kelihatannya enak, terus saya tanya dia, kamu kemana kok nggak sekolah gitu. Aku ada pertandingan sepak bola di Malang gitu. Oh kok enak ya gitu. Terus akhirnya mulai dari situ saya berpikiran. Kan saya dulu kan ya namanya anak-anak kan, malas sekolah gitu. Akhirnya bilang ke orang tua untuk saya ingin ikut sekolah sepak bola gitu. Waktu awal pertama ikut sepak bola itu di SSB Bulat Jatim sini Surabaya sini. Iya itu. Oke, dari apa dari kok ngelihat teman bisa dispense kok? Iya itu benar. Terus SSB? Itu dari SSB sampai kelas 6 SD namanya ABS. Dari situ saya ikut ABS itu. Itu awal mula kelas 6 itu. Kelas 3 sampai kelas 6 itu masih di SSB Bulat Jatim situ. Lalu sejak gabung di kelas 6 SD itu? Ya itu terus ikut kelompok umur. Nah, mulai dari situ ikut-ikut seleksi-seleksi gitu. Awal mula dulu ikut seleksi itu nggak pernah masuk saya. Seleksinya di mana aja kalau boleh tahu? Seleksinya awal itu ada kayak SSI Arsenal dulu ada yang ya itu yang Bayern Munchen. Nah itu juga itu awal mulai itu nggak keterima semua saya, tapi mulai dari situ saya introspeksi diri, tetap kerja keras, apa yang kurang dari saya itu saya perbaiki terus. Untuk tahun 2021 ini ya alhamdulillah cukup baik sih. Tapi terkendala oleh COVID kemarin kan jadi ya agak kurang sedikit ya. Karena akhirnya kan alhamdulillahnya waktu itu ada Piala Menpora. Nah itu awal mulai kembali membaik lagi sih. Jujur sih sangat kangen sih. Waktu itu cuma dua kali pertandingan di Gelora Bung Tomo itu kan itu ada kan boom kan itu bisa bayar ya, itu dilihat sama bonek itu ya kangen lah, kangen sekali lah. Yang pertama-tama ya buat pemain itu acuan gitu supaya tampil maksimal gitu kan. Kalau mainnya ada nggak sesuai sama bola kan pasti dikritikan, itu pasti ada itu. Kalau untuk dalam negeri sih itu siapa? Evan Dimas ya, masih ada. Alhamdulillah kemarin kan waktu saya Piala Gubernur terus dilihat sama Coach Sintayong, akhirnya saya dipanggil untuk TC dan alhamdulillah ketemu sama idola saya gitu. Evan Dimas. Oh, berarti lo dalam satu klub bareng ya? Iya, waktu TC itu. Match bareng pernah? Apa? Match bareng. Kalau match belum pernah. Dulu waktu main di Jawa Tengah apa sih yang diomongin? Waktu ketemu sih, ya ngomongnya itu dalam hati gitu. Wah, ternyata aku bisa ya sampai seperti ini gitu. Bisa ketemu sama idola, main bareng gitu. Ada. Kalau di luar negeri itu Alexander Arnold, Liverpool. Waktu itu sih ada. Waktu lawan Madura United itu kan ada kayak Greg Nwokolo, Andy Firmansyah gitu. Nah, itu awal mulai itu ya. Sebelum pertandingan udah kayak mikir gitu, wah gimana ini nanti lawan
sini sini, tapi ambilnya kalau udah di lapangan ya udah gitu. Udah keluar iya iya. Kalau karena lawan nggak pernah, kalau waktu itu kan timnas lagi yang persiapan kualifikasi Piala Dunia itu kan di Qatar itu ya itu ini operasi ACL saya. Tapi sekarang sudah bisa berlatih. Alhamdulillah kurang 2 bulan lagi. Semoga semuanya terima ya. Amin amin. Pesan dari saya sih untuk adik-adik semua, jangan pernah lelah untuk berlatih. Tetap kerja keras, terus belajar dari kekurangan-kekurangan kita apa, terus belajar. Jangan pernah lelah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Into Indonesia. Salam satu nyali, Wani. Saat ini kita dipertemukan kembali. Ku tinggalkan semua untuk mengawalmu lagi. Semangat kami takkan pernah rela dan terhenti. Berjuanglah engkau untuk kebanggaan kami. Oke, okay.